Keinginan yang kuat untuk mandiri membuat pasangan suami istri Hanung Alfianto dan Diah Kartikasari memutuskan untuk merintis usaha sendiri pada tahun 2000. Berbekal modal Rp200.000, Hanung dan istrinya yang kala itu belum memiliki ide maupun skill usaha, nekat memasarkan produk mukena bordir yang dibelinya dari Yogyakarta. Kendati pasar masih terbatas, namun tidak menyurutkan tekad keduanya untuk maju dan mengembangkan usahanya. Bahkan untuk mengembangkan usaha yang ditekuninya, Hanung dan Kartika rela mengikuti kursus keterampilan dalam bidang konveksi. Dari situlah lahir Kartika Collection sebagai sebuah usaha yang kini fokus memproduksi aneka jenis produk konveksi berkualitas. Kenapa kita pilih konveksi itu karena satu, yang pertama untuk bahan baku itu kita nggak cepat busuk, nggak seperti bidang usaha yang lain seperti makanan misalnya atau mungkin yang lain ya, karena sisa-sisa dari limbah konveksi itu juga masih bisa dipergunakan lagi. Jadi masih banyak manfaat dari sisa konveksi yang kita buat itu. Di rumahnya Jalan Dworowati Purwodadi Grobogan, Kartika Collection kini memproduksi beragam produk konveksi seperti spray, gorden, bed cover, bantal, guling, dakron, dan beberapa produk kreasi lainnya. Dengan dibantu 10 orang tenaga produksinya, dalam sebulan mereka mampu memproduksi 300 pieces spray dan puluhan gorden rumah. Menurut Hanung, beragam produk kreasi konveksinya tersebut dipasarkan dengan harga bervariasi, yaitu pada kisaran harga Rp100.000 sampai dengan Rp1.000.000 per piecesnya. Dengan waktu produksi 1-2 minggu, Hanung mengaku saat ini bisa mengantongi omset 100 sampai dengan 125 juta per bulannya. Selama menjalankan Kartika Collection beserta istrinya, Hanung mengaku selalu menomorsatukan kualitas produk-produknya. Kalau kita bicara masalah keunggulan, jadi kita memang berusaha untuk kualitas, untuk mengedepankan kualitas itu yang pertama. Jadi kami punya kualitas, satu yang pertama, kita pengerjanya juga lebih detail, itu terus kita yang jelas menjaga kejujuran, Mas. Misal contoh kain, katakanlah kain, kita membuat satu korden pesanan, kain harus sesuai pesanan dari pelanggan dengan yang kita buat itu harus sesuai. Didukung sebuah workshop di pusat kota Purwodadi, kini produk Kartika Collection telah tersebar ke beberapa wilayah di seputaran Jawa Tengah, di antaranya Semarang, Pati, Kudus, dan Purwodadi sendiri. Kedepannya mereka ingin menjalankan pemasaran online supaya jangkauan pasarnya lebih luas lagi. Ketika disinggung mengenai kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha ini, Hanung berujar jika sektor produksilah yang terkadang mereka hadapi. Tingginya permintaan terkadang tidak mampu diimbangi dengan jumlah tenaga produksi yang masih terbatas. Namun kondisi demikian menurutnya bukan sebuah halangan dalam mengembangkan Kartika Collection bisa lebih besar lagi. Rencana jangka panjangnya, Hanung memiliki rencana mengembangkan jenis usaha konveksi yang lain, yaitu kaos distro. Tim Liputan, Bisnis UKM.